Ya, kemarin tuh saya juga dapat informasi dari warga, ada yang telepon ke saya katanya ada maling di wilayah saya. Saya langsung meluncur ke sini. Nah, ternyata kejadiannya di sini TKP-nya. Nah, di sini ada burung murai. Burung murai sama burung jalak putih. Jalak putih sih enggak mungkin lah tuh maling itu, karena yang harga mahal itu kan burung murai. Yang harga mahal itu. Yang ada nilainya lah murai itu. Nah, ibu ini juga sempat curiga karena motor berhenti disangka suami, tapi kok nggak masuk-masuk. Jadi lihatlah dari dalam di situ, atau ada orang masuk di sini jodok-jodok ke bambu yang tadi itu tuh disodok-sodok buat dia. Nah, ibu tuh keluar teriak, dua kali teriakan baru dia sedikit panik lah, ngebuang alat ini tadi, alat sodokan, ke dalam got. Gak lama dia keluar, nanti dia cepat membuka kupluknya itu, palanya sedikit botak, palanya yang nomor belakang yang kan pelaku dua orang pelakunya. Bawa sendiri atau? Kayaknya sih bawa sendiri itu, kalau saya lihat ini. Berarti dipersiapin ya, Pak? Iya, dipersiapkan galanya itu, karena diikat, ada dua iketan sih, pakai itu apa karet ban itu. Kalau karet ban gitu biasanya udah niat udah itu orang itu. Kan susah nyari karet ban seperti itu, kecuali tali rapia mungkin di jalanan bisa yang datang-datang. Kalau karet ban gitu udah. Sepi sih jam 11 itu kemarin itu. Gimana sih? Enggak dikenalin di sini. Bukan warga sini ya? Bukan warga sini. Kelihatan sih kayak itu bukan warga sini, karena plat dari motor aja itu Scoopy itu enggak ada motor Scoopy di sini yang kayak model seperti itu. Ini sering terjadi enggak sih, Pak? Ini kejadian yang ketiga. Untuk burung dua, yang kedua ini burung ini. Dalam kurun waktu berapa lama? Ya, kurang lebih sekitar 4 bulan 5 bulanan lah itu kejadian yang kedua ini burung ini. Kalau sebelumnya di depan sana nomor 10 itu sempat udah kayak ini. Kambil ya, kalau itu kambil sama kandang-kandangnya. Kalau ini siapa? Begal Penyudara. Sudah lama itu di sini juga gang sini. Di gang sini juga. Nah, Pak Jeki. Panjangannya?